Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kota Kediri menggelar istighosah, pentas seni budaya dan liwetan ala santri dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional ke-4 tahun 2018. Dengan kegiatan semacam ini, pemerintah Kota Kediri akan terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan yang memang bisa diselaraskan dengan program Pemkot dengan maksud sebagai daya tarik wisata atau ikon baru di Kota Kediri. Nah, lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut kita simak liputan selengkapnya. Dipusatkan di kantor Nahdlatul Ulama Kota Kediri, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Kediri bekerja sama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar istighosah, pentas seni budaya dan liwetan ala santri dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional ke-4 tahun 2018. Sebelum acara inti dimulai, istighosah, pentas seni budaya dan liwetan ala santri dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional ke-4 tahun 2018 juga diisi dengan berbagai tampilan. Santri yang malam ini ditampilkan, diangkat kembali oleh PCNU Kota Kediri, dirangkai dengan kegiatan lain, pagelaran seni budaya, dan juga kegiatan lain di hari yang akan datang maupun yang kemarin sudah dilakukan. Rangkaian dari santri ini memang ada beberapa yang menurut kami dari pemerintah kota patut kita support sebagai ikon, merupakan daya tarik kebudayaan maupun daya tarik wisata yang ini akan bisa menjadi pengikat orang untuk datang ke Kediri maupun mengangkat nama Kota Kediri di tingkat regional paling tidak. Selain dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2018, kegiatan seperti ini juga dapat dijadikan wadah kreativitas para pemuda dalam bidang seni, utamanya seni musik Islami. Oh,
Perlu diketahui pemirsa, sebelum istighosah, pentas seni budaya, dan liwetan ala santri ini dilaksanakan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati Hari Santri Nasional ke-4 tahun 2018. Dan liwetan ala santri dalam rangka HSN 2018 ini sebenarnya direncanakan sebagai puncak dari semua kegiatan. Namun karena ada kegiatan di PWNU sehingga yang Hari Santri Nasional ini diakhiri dengan jalan sehat. Terkandung maksud dengan istighosah ini serta liwetan ala santri sebagai penutup dari kegiatan ini, mudah-mudahan harapannya ke depan santri semakin lebih berkualitas, santri lebih bisa berperan, mengambil peran, berkontribusi untuk bangsa dan negara ini.